Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah al wahad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mumajjad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila akhir al-abad. Amma ba'du, hadirin, hadirat, dhakirin, dhakirat, munajin, munajiat, rahmakumullah, utamanya para habaib wa ala muqaddamatihim al-habib Abdul Rahman bin Hashim Barakbah, juga pada para masyayikh, para muhibbin, wa nakhussu bidzik khuddam majlis Riyadul Jannah, seluruh sivitas akademika Universitas Islam Malang, wa ala muqaddamatihim al-profesor al-doktor Muhammad Mashkuri Bakri, bersama seluruh para wakilnya. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama zikir, bermunajat, berbisik, curhat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun curhat kita karena bersama-sama tentu melalui loudspeaker, curhat kita bersama-sama adalah dengan suara yang agak keras. Pada hakikatnya, zikir, curhat, bermunajat kepada Allah boleh dengan keras, boleh juga dengan pelan. Oleh karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asirru qaulakum aw ijharu bih." Innahu alimun bidhatis sudur. Wa asirru qawlakum. Kalau kita sendirian di rumah, di tengah malam, di dalam masjid, sekiranya tidak ada acara bersama-sama, maka kita sirkan, kita rahasiakan, kita pelankan. Sekiranya kita bersama-sama agar lebih semangat, agar memiliki hamasah, agar memiliki sesuatu yang bisa sampai ke dalam relung hati kita yang paling dalam, maka kita keraskan suara kita. Awij harubi. Tetapi yang paling terpenting bukan keras atau pelannya, bukan teriak atau bisikannya. Innahu alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Semoga niat kita adalah betul-betul sebagaimana dikatakan Habib tadi, niat lillahi ta'ala Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, lillahi ta'ala memang tidak mudah untuk kita capai. Jangankan seorang kita, jangankan seorang masyarakat biasa seperti kita-kita ini yang relatif memiliki sifat mesum. Beda dengan para anbiya, para rasul yang mereka memiliki sifat maksum. Maka kita yang memiliki bukan maksum tapi mesum ini berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, berusaha meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Oleh karenanya hadirin hadirat rahimakumullah, manusia di dalam Al-Quran pada dasarnya terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok khalqullah, artinya adalah kelompok makhluk Allah. Kelompok makhluk Allah ini adalah umumnya dia adalah belum seperti manusia dengan segala ciri dan spesifikasinya. Kelompok manusia yang hanya bertingkat pada khalqullah adalah manusia-manusia yang belum naik kelas. Karena manusia yang bertingkat khalqullah pada dasarnya belum masuk seperti apa yang telah kita lantunkan bersama-sama tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang mengatakan dalam riwayat Muslim, ahabbul kalami ilallahi arba, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena subhanallah pada dasarnya adalah meningkat pada tingkatan yang kedua yang disebut dengan khalifatullah. Mengapa demikian? Karena subhanallah tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang dimulai dengan subhanallah. Mboten wonten setunggaling ayat Al-Quran pun ingkang dipunwiwiti kalian kalimat subhanallah. Doa-doaipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mboten wonten ingkang dimulai kali subhanallah sing mboten ngajak berpikir kula panjenengan sedaya. Bila menika meminjam istilahipun Imam Al-Ghazali wonten kitab Mishkatul Anwar, pilih menungso hakikate menawi sampun gadah ruhul akal kalih ruhut tafkir. Maka subhanallah adalah kalimat yang ngejak kula panjenengan sedaya supaya berpikir dan menggunakan akal ingkang sae. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu salah setunggalipun mawon subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci zat yang menciptakan semuanya berjodoh-jodoh. Ada langit, ada bumi. Ada orang pintar, ada orang bodoh. Ada orang hebat, ada orang tidak hebat. Ada atas, ada bawah. Ada masyrik, ada maghrib. Wa ma ila dzalik, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di menika, kalau kita semua menyadari itu, subhanalladzi khalaqal azwaja, mesti berpikir, kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Yang kaya tidak pernah boleh merendahkan yang miskin. Sebaliknya yang miskin juga tidak boleh terlalu mengagung-agungkan dan menghormati yang kaya. Begitu juga seterusnya. Bahkan beberapa hari yang lalu ketika kita kaum umat Islam seluruh dunia yang jumlahnya menurut OIC sensusnya kurang lebih 1 miliar 300 juta penduduk Islam di dunia ini, hampir semuanya juga memperingati Isra dan Mi'raj. Ayat ini juga dimulai dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pendek kata, khalqullah niku durung iso cerdas. Padahal kula panjenengan sedaya rawuh wonten menika majelis, datang ke majelis ini dalam rangka meningkatkan kecerdasan apa mengurangi kecerdasan? Dalam rangka meningkatkan kecerdasan. Tentu saja kecerdasan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Munqidh min Ad-Dalal, bahwa kecerdasan mesti berproses. Nek kecerdasan yang paling rendah dipun sebut adalah dzaka'ul lamas. Nek uang anak-anak anggadai kecerdasan sentuhan, kecerdasan kulit, pokoknya adem ning awak, anget teng awak, enak ning awak. Apalagi kalau hanya kenikmatan lidah atas, kenikmatan lidah bawah, subhanallah, dia enggak akan pernah naik kelas menjadi khalifatullah. Karena apa? Dia akan bertahan menjadi khalqullah. Seekor kerbau itu kalau haus mesti mencari minum. Kalau dia lapar mesti mencari makanan. Binatang ternak apapun kalau libido seksualnya naik mesti dia akan mencari sasaran. Jadi kalau manusia hanya bertahan untuk seperti itu, lapar makan, haus minum, libidonya naik mencari sasaran, subhanallah, kapan dia akan naik kelas? Kadang-kadang malah justru di antara binatang-binatang ternak itu atau binatang-binatang yang lain itu lebih cerdas dari manusia. Satu contoh adalah apa yang disebut dengan binatang tupai, perso gurih tupai, atau dalam bahasa Jawanya disebut bajing. Bajing itu biasanya kalau di Jawa atau di Indonesia umumnya adalah mengambil kelapa. Kalau di kawasan yang tidak ada pohon kelapanya biasanya mengambil kacang-kacangan atau sesuatu makanan yang berasa gurih. Si bajing, hadirin hadirat rahimakumullah, ini pernah diteliti oleh 7 profesor biologi lingkungan.
ada 100 ekor bajing. 100 ekor bajing atau 100 ekor tupai ini dimasukkan dalam kawasan kira-kira 1 hektar apa setengah hektar. Kemudian bajing-bajing tersebut dikasih nomor punggungnya 1 sampai 100. Singkat kata, ketika musim panen, para al-mukarram bajing ini, maka dia mengambil makanan-makanan. Lalu makanan tersebut disimpan di tempat-tempat yang berbeda. Oleh tim peneliti, maka tempat-tempat yang berbeda yang untuk menyimpan makanan para bajing tersebut, itu dikasih nomor. Ketika bajing nomor 7, dikasih tulisan juga simpanan bajing nomor 7. Nomor 1, nomor 4, dan seterusnya sampai nomor 99, sampai nomor 100. Ketika sampai nomor 100, maka diuji dah. Bajing yang nomor 100 di ketika musim panen telah berkurang, di ketika musim panen sudah mulai hilang, pada musim paceklik, maka bajing nomor 100 ditaruh di makanan bajing nomor 1. Ternyata si bajing nomor 100 hanya mengendus, hanya ngambus-ngambus mawon, mboten purun, ngoker-ngoker, mboten purun, maem. Dipindahlah ke nomor 2, nomor 3 sampai nomor 99, dia juga enggak mau makan simpanan makanan temannya nomor 1 sampai nomor 99. Begitu ditaruh di simpanan makanan yang nomor 100, langsunglah dia bangkit dan mengeker-ngeker mengambil makanan yang disimpan itu sendiri. Bajing yang tidak pernah sekolah di Universitas Islam Malang, bahkan bajing enggak pernah ikut zikir Riyadul Jannah, zikir yang lain-lain, itu bisa mengetahui dengan kecerdasannya, dia enggak pernah ngembat, dia enggak pernah mau ngentit harta orang lain. Berarti bajing lebih cerdas daripada koruptor, betul? Seandainya para koruptor itu mau belajar pada bajing saja, subhanallah, KPK pajeng nama buatan, jekso payu nama buatan, polisi payu nama buatan, buatan payu. Ini kuhibati bajing. Terus kalau manusia kalah dengan bajing, walayadzubillah, betapa tragisnya manusia yang kalah dengan seekor bajing yang memberi kecerdasan pada kata-kata. Kali menikah hadirin, hadirat, zakirin, zakirat, rahimakumullah, maka khulqullah harus segera kita tinggalkan. Kita meningkat menjadi khalifatullah. Kenapa khalifatullah? Singkatnya, khalifatullah harus menggunakan otak, harus menggunakan akal. Ruhnya jangan menggunakan ruh hassas, kata Imam Ghazali di dalam kitab Mishkatul Anwar. Jangan hanya menggunakan ruh yang menggunakan panca indera. Ketika kita hanya menggunakan kecerdasan telinga, cepat atau lambat kita akan dikecewakan oleh telinga, karena hidup kita hanya senang didengar orang sum'ah, dan itu tidak akan menyelesaikan kehidupan kita. Karena itu kalau kita pernah ngaji di pesantren, ada contoh nahwu, contoh kaidah bahasa Arab, tasma'u bil mu'idi khairun min antarahu, kau mendengar mu'id itu lebih bagus daripada kau melihatnya. Sebetulnya para hadirin, meniko mboten namung contoh nahwu atau kaidah lughawiyah. Tapi hakikatnya ketika sampean nuruti kuping, kadang-kadang kuping itu bujuk, kadang-kadang kuping itu ngapusi. Suatu ketika kula kesek anyar-anyaran teng Malang, rumiyin kula manggon Malang, manggon wonten Malang mriki sampai 2007, Pak Rektor nggih. Sampai 2007. Dan sampai sekarang masih ikut ngajar seminggu sekali wonten Unisma. Hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang terjadi? Suara penyiar FM itu luar biasa indahnya. Bersama teman-teman, ketika habis sholat subuh, sambil belajar membuka buku-buku mendengarkan suara FM, ternyata ada suara yang luar biasa enaknya dan empuknya.
penasaran dengan radio fulan tersebut, akhirnya kita berangkat ke sana. Maklum, waktu itu isek nom, isek Joko, kan gitu kan. Nek sandiki aja kondo-kondo, kan gitu kan. Begitu kita berangkat ke sebuah FM, di Stobi FM tersebut, Masya Allah, berangkat dengan membayangkan betapa cantiknya dan berapa moleknya orang yang bersuara indah tersebut. Ternyata, apa yang terjadi, begitu masuk studio, orangnya gedenya itu patang gendong. Hitamnya itu kayak gendok yang gak pernah dibasuh itu sama sekali. Allahu Akbar. Itu adalah betapa menunjukkan telinga jangan terlalu dituruti, tetapi perlu kita gunakan sebagai alat untuk mengetahui, untuk mendengar, tetapi jangan terlalu percaya dengan telinga. Kecerdasan mata yang berkaitan dengan hassas ini juga sering bohong. Penjenengan sedoyo nek meresani laut, nek menggunakan hanya sekedar mata, laut di selatan atau laut di pantai utara, niku kira-kira lebar mana dengan tapak tangan panjenengan? Lebar laut atau lebar tangan? Mata, jangan menggunakan akal dulu. Coba tempelkan mata kita ke mata, atau tapak tangan kita ke mata. Kelihatan nggak laut? Nyata bahwa mata kadang-kadang juga dusta. Mata kadang-kadang juga bohong. Kulo dumugi wonten Malang mriki kira-kira waktu masih usia 10 tahun. Termasuk teng dino yo. Berarti kira-kira tahun 70 atau 71. Setiap sampai ke Dinoyo dan sampai ke Batu, itu kalau sholat mesti ngadap ke selatan. Sejak tahun 70, ketika saya usia 10 tahun, sampai ini hari ilah hadir, yaum, kulo nek belok masjid munis mari ku madepi ngetan. Sholatnya madepi itu. Sing salah masjidnya nama moto kulo. Sing salah masjidnya nama moto kulo. Moto kulo sing salah. Nyata bahwa mata tidak selalu jujur, kan? Maka itu ria itu dari kata ro'ah. Kulo heran tonggo kulo nek arani wong ru'yah kok nganggo hitungan, ru'yah kok nganggo hisab, ning boten saged. Karena ro'ah itu kamahiran atau ro'ah itu ka taliban. Itu adalah dengan mata. Makanya ria yura'una wa yamna'unal ma'u itu adalah karena ingin selalu dilihat mata. Bukan dilihat oleh akal. Maka ru'yah itu berbeda sekali dengan ilmu. Kalau ilmu adalah dengan otak dan keyakinan, sementara ma'rifah adalah dengan mata hati. Itu keindahan bahasa Arab. Kenapa ru'yah itu dengan mata? Kenapa ilmu itu dengan nazar, itu dengan pengeluaran dari ilmu? Kemudian ma'rifah itu adalah dengan hati. Al-Hujurat ayat 13. Kenapa? Tibun akhirin li ta'arafu. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'aruf adalah dari kata ma'rifat. Ta'arufu juga dari kata ma'ruf. Maka itu wajar kalau tadi banyak lagu-lagu yang datang dari Timur Tengah. Banyak syair-syair gubahan-gubahan madh ila Rasul alaihi afdhalus salatu wa tammu taslim. Digubah oleh orang-orang Arab. Ada yang Ad-Daibai tadi di samping Sahib Sibdil Durar radhiyallahu anhu. Ada juga dari Ad-Daibai Al-Yamani. Ada juga dari Al-Barzanji tadi. Ada juga dari Al-Busiri Al-Masri. Semuanya banyak juga yang dilakukan dengan lagu-lagu Jawa. Itu menunjukkan bahwa lita'arafu, karena bukti rahmatan lil alamin sebagaimana diungkapkan Pak Rektor tadi, bahwa Islam satu-satunya ketika ketemu orang Arab, Islam di Indonesia lah yang tidak melalui proses kekerasan, satu-satunya Islam Nusantara lah yang hanya melalui perdamaian, karena betapa akulturasi itu didekati dengan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pendek kata, menapa engkang kula panjenengan sedaya fahami nek khalqullah tok gak mung kelas maka meningkat kepada khalifatullah. Khalifatullah kudu meningkat among nuruti mripat. Karena akal adalah sesuatu yang luar biasa. Bahkan seluruh alam dunia ini adalah sesuai dengan sunnatullah. Maka sunnatullah hanya bisa dipahami dengan akal pikiran. Tetapi mangke ono setunggal malik yang enggak bisa dipahami dengan akal, yaitu amrullah.
Disinilah perbedaan Mu'tazilah kali Ahlussunnah wal Jamaah. Disinilah perbedaan Mu'tazilah dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah wa Tuhawiyah, Salafiyah. Karena nopo? Karena Mu'tazilah hanya mandek pada akal. Tetapi Khalifatullah adalah sesuatu yang luar biasa. Sebab apa? Ruhul fikir, ruhul akal ada dalam diri Khalifatullah. Nek ingin meningkat, maka harus meningkat pada Khalifatullah ini. Unisma pada dasarnya secara akademis, namanya jenenge mawon akademis, itu adalah menciptakan para khulafa, para khalaif. Al-Quran namun pengsongo membicarakan khalifah, bahkan sing berbentuk mufrad khalifah hanya dua kali. Khalaif khulafa jumlah total namun pengsongo. Setunggal mawon khalifah sing berkaitan kali kehidupan politik praktis. Gimana kok ayat tinggal surah sibun ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Selain ayat tersebut, khalifah khulafa atau khalaif itu adalah supaya kita sebagai manusia, apalagi manusia mukmin, apalagi manusia pengikut atau peserta riyadul jannah, apalagi peserta unisma, mahasiswa unisma, dosen unisma, maka mesti meningkatkan untuk pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan akal. Sehingga ini kalau lulus wonten ngendikan engkang dipun sebat bahwa akal adalah separuh dari kehidupan kita. Hadirin engkang kula hormati, khalifah adalah suatu keniscayaan. Khalifah adalah keharusan. Khalifah adalah mesti diraih dalam rangka menciptakan hal tersebut untuk bisa memahami sunnatullah engkang luar biasa. Ganti menipu, keparang matur kalau mau. Okay, kenapa hadis riwayat Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ahabul kalam ilallahi arba, subhanallah. Karena subhanallah harus menggunakan akal. Tapi akal mau bukan cekap, harus diserahkan dan dilaksanakan kan alhamdulillah. Maka alhamdulillah harus turun ke hati. Bukan saya harus bersyukur hanya menggunakan akal. Orang bersyukur gak bisa hanya menggunakan pikiran, apalagi syukur dengan mata, apalagi syukur dengan bibir. Dan syukur mesti berproses dari proses kesabaran, karena kesabaran hakikatipun mboten namung nek ditubuhi menengae. Mau dipukul diam saja niku mboten sabar, itu bodoh jenenge. Maka untuk itu kula panjenengan disuruh cerdas oleh Allah. Makanya kan beda nopo di khabis mudi thayyib. Itu enggak bisanya dengan akal tapi dengan hati. Al-Maidah 100 Allah mengatakan, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab." Qul katakan Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib, enggak sama khabith dengan thayyib. Makanya ayat lain kata halal kok bukan cukup, halal kok tidak terlalu cukup untuk kehidupan kita, tapi harus disertai dengan thayyib, halalan thayyiban. Bahkan ayat bukan menyebut halal karena include kalau thayyib adalah mesti halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka thayyib ini orang iso hanya dengan kecerdasan telinga. Toyib bukan sekedarnya kecerdasan sentuhan kulit. Toyib gak bisa dengan kecerdasan akal sekalipun, tapi toyib harus dengan kecerdasan hati dan jiwa. Dalam ini kan ayat stabil khabith buat toyib. Walau aja bagaikan seratul khabith, walaupun yang khabith buat kita heran, walaupun yang khabith yang bukan toyib itu adalah membuat kita terkesima, walaupun yang itu adalah membuat kita terkagum-kagum. Kalau itu apa toyib itu? Toyib menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, toyib ini ma tastalidhul hawas. Sesuatu yang dilihat mata enak, disentuh enak, dijilat enak, dirungokno kuping enak.
wal uqul menurut akal dia rasional, wal nufus masuk di jiwa, wal qulubu hati nganggap di kurena. Tapi kudu utuh. Nek enak di rumah kuping tok belum tajib, enak di telok motor tok belum tajib, enak secara akal tok di dalam tajib, tapi kudu enak menurut akal di ketajib. Makanya la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattakullah. Apa hubungannya kok kata Allah ketika akan fattakullah? Takwa sirana Gusti Allah. Takwa itu cerdas malah baru. Takwa itu adalah kesanggupan kula panjenengan sembedakno di hak di batil. Takwa itu adalah kecerdasan kita, otak kita, hati kita, tangan kita, mata kita untuk membedakan mana benar, mana salah, mana bengkok, mana lurus, mana gelap, mana terang, mana menyejahterakan yang sejati dan mana yang menyengsarakan sejati. Itu adalah takwa. Di samping kesadaran bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks apapun, dalam gelap, dalam sendiri, dalam tidak ada siapa-siapa pun kecuali kita. Malah kadang-kadang kita kalah dengan bajing. Ngene monggo. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya ulil albab, hai orang-orang yang punya lub. Bilang ini takwa Allah hanya dicapai orang yang punya lub, kecerdasan yang paling hakiki. Lub niku napa para rawuh? Wau dipun paringi Habib Kurma. Lub niku diisi kurma sing paling inti niku. Nek ibarat kacang paling gampang, kacang lub itu adalah kacang kulit luarnya hilang, kulit arine hilang. Yang ada tinggal kacang yang paling asin di dalam, itu adalah lub. Maka orang yang mau betul-betul memiliki lub, hati yang bersih, lillahi ta'ala, fattakullaha ya ulil albab. Tetapi lillahi ta'ala, kula matur kula wau mulai awal, lillahi ta'ala ini bukan gampang. Menurut kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, Imam Al-Qushairi gambarakan betapa pentingnya lillahi ta'ala. Jangankan kula panjenengan sedoyo yang mesum, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang maksum, itu pun masih dimarahi oleh Allah. Suatu kali modal Nabi Allah Ibrahim itu ketekan pengemis waktu kita perisalah tubuh syariah. Si pengemis itu dilalah kok dia agamanya kafir majusi, penyembah api. Si kafir yang penyembah api ini minta, kira-kira bahasa Jawa ini, Mas Ibrahim, saya sudah 3 hari 3 malam gak makan gak minum. Mas Ibrahim, bu tolong saya dikasih makan dikasih minum, saya sudah sempoyongan, enggak kuat apa-apa. Mas Ibrahim, apa jawab Nabi Allah Ibrahim dari dalam? Diintip dari dalam, oh kafir majusi itu, lah kok jimut men dia jaluk aku kan? Nek dia gelem mlebu Islam ya kakei. Akhirnya keluarlah Nabi Ibrahim, oh sampean mas pengemis sing kafir niku. Iya Mas Ibrahim, nek sampean mau iman kepada Gusti Allah Tuhan saya ya tak kei makan tak kei minum. Kalau sampean percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya tak isangu barang kok muleni. Tapi nek sampean gak gelem iman, ya rugi aku ngekei awakmu mangan. Nggih pun Mas Ibrahim kalau tak wangsul ngekei imangan mawon pokoke ngaleh agama, jare kan ngoten kan. Pulanglah. Kira-kira belum jauh. Dinoyo belum habis, turunlah wahyu kepada Nabi Ibrahim. Murkalah Allah kepada Nabi Ibrahim. Kalla ya Ibrahim ana khaliqus samawati wal ard. Ibrahim, aku yang menciptakan langit dan bumi, termasuk gawe kon, termasuk dadi kon, ngangkat sampean dadi nabi, dadi rasul. Aku dengan rahman saya, cino-cino Malang tak iso GKB kan. Aku cino-cino Surabaya tak iso GKB, apa mana cino-cino Singapura tak iso GKB. Sampean lagi tak dadi nabi, gak gelem kaya mangan wong sing luwe. Apa mana sampean lagi dadi ustaz anaknya nyalon DPR mau orang yang kaya lah dan juga mereka nyalon DPR kan. Hadirin hadirat rahmatullah, jadi ngekei ibu mengasih orang bukan karena apa-apa, tapi akhirnya Nabi Ibrahim susah diuber yang ngelowok, dikejarlah orang tadi kafir majusi tadi, lalu ketemu, setelah ketemu diajak pulang oleh Nabi Ibrahim, dipaksa. Ada apa Mas Ibrahim? Sudahlah ke rumah saya. Dijamulah makan yang cukup mewah, makanan besar kepada orang tersebut. Apa kata orang tersebut? Mas Ibrahim kok janur gunung? Tadi kula sampai usir-usir kok sama kayak mangan enak ya ternyata. Apa kata Nabi Ibrahim?
saya dimarahi oleh Allah Tuhan saya, Mas. Saya dimarahi oleh Gusti Allah yang mengutus saya menjadi nabi dan rasul. Makanya sampai saja begini, dicerahkan semuanya. Akhirnya orang tersebut, oh gitu ya, Masya Allah luar biasa Tuhan sampai. Tidak iman aja dikasih makan, dikasih rahmat. Apalagi yang iman kepada dia kan. Oke Mas Bro, kalau gitu saya juga masuk Islam. Loh ini gila hebatnya. Akhirnya masuk Islam. Maka itu pendekatan ke Islam adalah pendekatan yang rahmatan lil alamin. Pendekatan Islam adalah pendekatan yang bil hikmah wal mu'idhatil hasanah. Nek terpaksa baru wajadilhum billati hiya ahsan. Betapa menyatunya lagu-lagu Arab, lagu-lagu Quran, lagu-lagu hadis. Wa'ulabu Allahumma barikana fi Rajaba dengan langgam-langgam Jawa. Itu adalah betapa menyatunya antara Arab dan Jawa. Karena apa? Karena Islam, karena sunnah nabawiyah. Moga-moga kalau panjang dengan setia, tetap merosna Al-Quran, merosna sunnah nabawiyah. Allahumma. Hadirin, kalau terusakan yang terakhir. Napa yang diingatkan setelah khalifatullah, setelah khulafaullah meningkat menjadi manusia engkang terakhir ingin menikah Abdullah. Sinten Abdullah itu? Siapakah Abdullah ibadullah? Mereka tidak hanya menggunakan akal tapi menggunakan hati. Mereka tidak pernah memikirkan basyar tetapi selalu memikirkan basyar. Mereka enggak selalu memikirkan materi, tetapi selalu memikirkan apa yang ada dalam hati. Mereka adalah orang yang rendah hati. Al-Quran mengatakan, "Sopah ibadullah ini, sinten Abdullah, yang bukan hanya percaya dengan sunnatullah, tapi juga percaya dengan amrullah. Innama amruhu idha arada syai'an, ayyakula lahukun fayakul." Nah, apa mau nih, diciptakan Allah, kita terima. Gak bisa dengan logika akal. Jangankan amrullah seperti itu, syariat mawon ana sekarang iso difahami karo apa. Syariat itu wonten sing mboten dipahami kali apa. Nah Imam Ghazali kalau kok salat iku kena pokok potong rakaat. Kenapa sergep-sergepe salat salat maghrib kok mek telung rakaat? Kok gak dirangkep mawon subuh sing abot dadi 5 rakaat. Niku gak iso diakal. Kenapa zakat atau sedekah niku Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah melebur riba, Allah merebur rental, wa yurbis sadaqah. Allah memberikan tambahan, Allah akan membengkakkan, Allah akan meningkatkan, meninggikan sadaqah. Pertanyaan pun, zakat itu segampang kan? Zakat tijarah, zakat mal, tijarah. Nek 100 dijubuk 2.5% tambah apa kurang? Takono profesor matematika saat dunia nek jenenge 100 di sisi 0.5 niku mesti kurang. Ngene apa nggih? Jelas bahwa itu tidak bisa dengan logika akal, tapi harus dengan logika hati. Yang bisa mengapresiasi, yang sakit menghormati, sakit memahami sedekah itu tambah hanyalah ibadullah. Hanyalah orang-orang yang memiliki mata hati yang paling dalam. Makanya Allah ketika akan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن أتاوي عبد الرحمن عبد الرحمن لماذا ترى شوه Abdurrahman, Abdurrahman, Abdullah, Abdullah sing maha ar-Rahman. Alladzina yaitu orang banyak. Yamsuna yang berproses. Yamsuna yang berdinamika. Yamsuna yang berpolitik. Yamsuna yang berbudaya. Yamsuna yang berekonomi. Yamsuna yang berproses apapun di dunia ini yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hauman dengan rendah hati. Tidak pernah ada kesombongan, tidak pernah ada kecongkaan dimanapun dia. Kenapa sholat yang barusan dioleh-oleh oleh Nabi 27 raja? Sholat itu menurut syariat adalah afa'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Sholat adalah perbuatan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bukan gerakan tanpa makna.
Hikmah di balik itu luar biasa. Hikmah di balik itu adalah sangat dalam. Kata Al-Ghazali dalam Mishkatul Anwar, inna fi kulli ayatin min ayatillahi mabadi' wa hududa. Ada ayat yang dipahami dengan dasar, ada apa ayat yang dipahami dengan lebih dalam. Kenapa Allahu Akbar yang dangkal dengan pikiran kita aja, yang cekak kali pikiran kulo panjenengan sedoyo mawon, Allahu Akbar bukan gerakan tanpa makna, tapi kita matuk mantap nang Gusti Allah. Allahu Akbar setelah la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar, itu adalah hanya dengan hati. Allahu Akbar bukan hanya dimaknai Allah Maha Besar, atau kalau dalam bahasa Jawa utawi Allah iku Maha Agung, mboten namung sekedar niku. Tapi kalau dibalik makna itu Allahu Akbar ana asghar. Allahu Akbar kula alit. Nah Allah sing Maha Gede berarti kula alit. Bukan keilmuan saya yang besar. Bukan kekayaan saya yang besar. Bukan turunan saya yang besar. Bukan kehebatan saya yang besar, tapi Allahu Akbar. Dalam konteks inilah Al-Habib kalau mulai Fatihah salah satu galipun kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Kenapa waktu kitab manaqib, juga kitab-kitab manaqib para awliya yang lain, para habaib yang lain, para arif billah yang lain, salah satu galipun waktu kitab manaqib Syekh Abdul Qadir rahimahullah. Itu yang ingin dikatakan. Ya ahlal jibal, dukat jibalukum. Ya ahli sawami, hudimat sawami ukum. Kesimpulan anta wahidun bisama wa ana wahidun fil ardh. Memahami ya ahlul jibal, hei wong sing biasa sujud teng gunung, hei sing biasa wiridan teng gunung, hei sing biasa ibadah jungkung tahan maca teng gunung. Hudimat halakat sawawa jibal ukum. Gunungmu wis hancur. Ya Allah suami, emang sini pada mohon di musola, dua langgar, hudimat suami ku suami ku langgar ku sekarang Allah, sing Allah ku Allah, sing Allah ku Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Niku artasi pun apa? Pulau panjenengan sedaya, nek tawasul kalau kan Nabi fana mentang kan Nabi kacau semua pun kan berlambai kan Nabi. Akhirnya pun fana mentang kan Allah Subhanahu Wa Taala. Nek atas kanjeng Syekh Abdul Qadir, akhirnya pun apa? Antawa hidup bersama, wa anawa hidup bersama. Mudah mudahan sinten-sinten. Nek wis madhep matep maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ugi maca selawat-selawat yang lain madhep mantep sing ana Gusti Allah karo aku karo Kanjeng Nabi Muhammad tok. Muga-muga kula panjenengan sedaya wonten majelis menika selalu disertai Kanjeng Nabi Muhammad kalian Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ngaten menika mboten saged kali logika. Selawat mboten saged di logika kadang-kadang. Kena apa ana maca selawat kok macam-macam. Ana diwaca sing 444 selawat tariyah misalnya. Untuk selawat haji ana selawat 5 qiraatlah. Madhep mantep Gusti Allah ingin disertai Kanjeng Nabi karena cinta Allah tidak mungkin kalau tidak terrealisasi dengan cinta Rasulullah. Kan di menika betapa luar biasanya menaik kula panjenengan sedaya meningkatkan kualitas hati, kualitas manah, mboten kualitas sirah, termasuk kualitas akal. Insyaallah kula panjenengan sedaya sa'iduna fid dunya wal akhirah Allahumma amin. Maka tenengkan kula aturaken mugi wonten manfaatipun. Bismillah malih ing napa kok salat Allahu Akbar wau madhep mantep nang Gusti Allah, tapi madhep mantep nang Gusti Allah tok ora eling tanggone mboten pareng. Ing napa diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ilim tonggomu. Nah awak dewi di warung laris, ilmu kau tonggomu sih gak kuat itu sarapan. Kayak ono sarapan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nek awakmu gak di warung, nek awakmu dewi gak di warung, tonggomu warung itu juga pagi itu konono. Disitulah apa yang terjadi. Sikap egoisme buatan parah. Hubungan vertikal Allah mesti dihubungkan dengan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Bahkan nek jamaah kula panjenengan sedaya imam gitu. Imam niku salah mawon subhanallah nek ngolana gitu. Imam salah rakaat keliru misalnya, apa bacaannya apa rakaat kurang misalnya subhanallah.
utawa rukun yang sing pirang, subhanallah. Jadi ku maknane kon berpikir imam halus. Nek ana pimpinan sing kurang bener nganggo pikiran, aja nganggo apa. Nek ana pimpinan yang salah jangan menggunakan sikap yang anarkistik. Niku bisa jadi orang nganggo akal tapi nganggo akal. Tadi mereka betapa hikmah-hikmah mereka bukan namun mabadi tapi adalah hudud mengani sanya Al-Quranul Karim utawi syariat Islam engkang Al-Gharra. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat rahimakumullah, mila mereka kalau pulau panjenengan sedaya sakit secara bertahap meningkat sanya khalqullah menuju khalifatullah syukur-syukur menuju yang ibadullah. Insyaallah kalau kata dengan saya betul setia dengan suada di lewat dunia lahir Allahumma. Sing paling akhir kalau ingin mengatorakan sekedik kaitannya kali makna awal kali makna akhir kalau mau. Insyaallah sekedap malih kalau kata dengan saya melakukan Ramadan. Mungkin-mungkin kalau kata dengan saya yo atau setengah kalau mau tipun juga akan mengatakan bulan Ramadan Allahumma. Bulan Ramadan mengatakan para rawu. Masya Allah bulan Ramadan. Bulan Ramadan kula panjenengan sedaya keng napa kok kon poso. Keng napa kok kon salat para rawuh. Salat poso wonten Ramadan nek kula panjenengan sedaya wudu. Panjenengan wudu salat zuhur wonten masjid. Di tengah-tengah wudu kula panjenengan sedaya terus kumur istinsyak. Bareng kumur terus kira-kira kumure di napa niku? Di lek dikorupsi namung sak ceglukan tok. Batal napa mboten posone? Padahal korupsi ini budal-budal dewi. Korupsi banyu-banyu ini dewi halal itu kan. Ini kemauan ini sombat Allah. Apa mana ini korupsi dana rakyat. Na'udzubillah imin. Selilit para rawuh. Perso selilit ya. Selilit itu ele setunggal. Ele kali, ini setunggal kalau betul melok-melok. Selilit, daging sapi, rendang. Ini terus jam songo esok di udil-udil kali. Ilat. Terus dilek, batal nama buatan poso nih. Nek selilit ngawon gitu nih pasar gak payu so batal nama poso. Apa mana nek kira-kira korupsi nih sapi itu ngantus ter, mau itu bilaimin ya. Mila mini kok sepindah malih pulau yang pangapunten ikan kata sepindah malih pulau panjenengan sedaya mugi anggah dewi kulubin salimah buatan kulubin sakimah kulubin salimah insyaallah ikan dados sakit pulau panjenengan sedaya celak buatan kasih Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ugi wonten manfaatipun akhiripun kula atas nama pribadi nyuwun pangapunten ingkang kathah sepindah malih nyuwun pangapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Marilah kita sempurnakan majlis kita ini dengan bacaan barakah Fatihah dan doa khidamul majlis yang akan disampaikan oleh Syekh Gus Abdul Ghajar.